menghindari petugas saat Satlantas Polres Cimahi menggelar operasi Zebra Lodaya 2019. Pengendara masuk gang untuk menghindari pemeriksaan surat-surat yang dilakukan petugas. Seperti inilah operasi Zebra Lodaya 2019 yang digelar Satlantas Polres Cimahi. Ada beragam modus yang dilakukan pengendara untuk menghindari razia. Di antaranya yakni pengendara masuk jalan lain untuk menghindari pemeriksaan polisi. Bahkan salah seorang pelanggar karena tidak memiliki SIM malah memperlihatkan foto anaknya yang anggota TNI. Polisi tidak bergeming dan langsung menilangnya. Karena untuk masyarakat langsung program membayar langsung dendanya di tempat. Jadi untuk mempermudah masyarakat supaya tidak mencari ATM dulu atau ke bank dulu, jadi sudah langsung kita bekerja sama dengan BRI. Operasi Zebra Lodaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ini hingga hari ke-13 ini sudah menilang lebih dari 13.000 pelanggar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.